menjadi kota tujuan wisata, Malang menyimpan banyak destinasi. Salah satunya museum musik yang hanya ada satu di Indonesia. Mau tahu seperti apa? Yuk ikut ke dalam. Berada di lantai 2 gedung Kejayaan Kota Malang, Museum Musik Indonesia menyimpan banyak koleksi yang bisa menambah pengetahuan. Saat menikmati suasana di sana, berbagai hal dapat kita lakukan. Salah satunya membaca bagaimana sejarah perkembangan musik Indonesia. Tidak hanya itu, lagu-lagu koleksi museum ini juga masih bisa dinikmati. Sejak diresmikan pada 19 November 2016 lalu, Museum Musik Indonesia sudah memiliki lebih dari 21.000 koleksi, mulai dari kaset, piringan hitam, serta beberapa macam alat musik. Awalnya buka itu punya komunitas, itu namanya komunitas pencinta kaitangan. Komunitas pencinta kaitangan itu punya PT STW, Mekar Tanjung Wangi, sama Galeri Malang. Nah, lama-lama Galeri Malang bernyanyi itu dibiayai oleh STW tadi, Mekar Tanjung Wangi, di bidang properti, bidang apa, membangun dialog di mana-mana. Akhirnya tahun 2016, tepatnya 19 November 2016 itu jadi Museum Musik Indonesia. Ini pihak pengelola Museum Musik Indonesia sedang melakukan proses digitalisasi terhadap semua koleksi lagu. Karena banyak referensi buat musik-musik yang dulu, terus refreshing juga. Bagi pengunjung yang datang, tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, hanya cukup membayar Rp5.000, kita sudah bisa berlama-lama.